Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya kembali. Oke, di video ini saya akan membuatkan tutorial, sebuah tutorial cara melepas benang jahitan pada karung. Ya, ini untuk karungnya, ini karung pakan ternak ini. Karung beras, karung pakan ternak atau karung apa yang lainnya itu sama saja ya. Di sini akan saya tutorialkan caranya melepas benang jahitan ini agar karungnya tidak rusak ya. Oke, kita langsung saja mencopotnya ya. Oke. Oh iya, ini kuncinya ya, ini ya, benang yang satu ini kan belakang ini yang tebal. Kuncinya usahakan yang benang satu ini nih ada di depan kita ya. Terus kita tarik ke kanan. Ke kanan ya. Tarik ke kanan sini. Terus ini kalau terlalu panjang, ini ntar bisa sulit untuk melepasnya ini. Untuk melepasnya bisa sulit. Jadi kita memerlukan alat potong, yaitu sebuah gunting. Ya, tunggu dulu. Tunggu sebentar. Nah, ini. Kita potong saja satu ruas. Sekiranya satu ruas jari ini ya. Potong. Nah, setelah itu kita ambil benang yang ini, yang terakhir, jahitannya terakhir, yang tidak kena karungnya ya, ini yang terakhir. Terus kita pegang yang atas ini, pegang erat. Lalu benang yang ini kita tarik. Tarik, nah sini. Biar lepas, tapi ini tetap masih dipegang ini. Nah, biar lepas. Tunggu. Nah, sampai lepas ini. Nah, ini tinggal kita tarik yang depan dan belakang. Nah, ini selesai. Kreseknya ini sudah tidak bakal rusak ini. Nah, ini caranya ya. Oke, sangatlah mudah ya kawan-kawan. Para ibu-ibu atau yang kesulitan membuka benang, ya ini tutorialnya saya buatkan ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya atau ibu-ibu atau yang kesulitan mendudah atau mencopot ini apa ini benang jahitan ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ke videoku yang selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tet.